ceritanya sedang membahas ya, ceritanya sedang membahas langkah memusikal opera. Kira-kira ya gitulah ya kan. Sejak ini. Kalau misalnya menurut Kang Doni bagaimana? Ya menurut saya sih kira-kira dari mata dan turun ke hati. Siapakah yang akan melupakan? Nah ya nggak ada, ya kan, ya kan. Hari ini kita akan take lagu menggunakan perumpamaan. Itu kan banyak ya manusia tuh yang kita mempergunakan, misalnya kayak dia misalnya berhati ular. Terus ya kan, itu kan perumpamaan gitu kan. Terus abis gitu misalnya berotak kerbau. Itu kan perumpamaan. Nah ini kita menggunakan perumpamaan juga, tapi bukan buat yang kejem-kejem gitu. Ini ya, mah yang cakep-cakep aja. Cakep-cakep aja, sangar. Berotak kerbau. Iya, kan gitu. Jadi apa namanya, banyak sih perumpamaan dalam bahasa Indonesia itu yang seru, dan ini kita coba gunakan, kita coba terapkan dalam bahasa di lagu yang ini adalah lagu komposisinya Kang Doni. Saya membuat liriknya aja, jadi saya coba karena lagunya unik, jadi saya mendapatkan inspirasi dari nada-nadanya itu dan dari seluruhan aransemen itu sepertinya ini lagunya ngalun, asik, tapi juga harus unik gitu. Nah, ya, keunikannya tuh sebagai penulis lirik ya, saya terinspirasi akan hal ini gitu. Tapi tenang aja, ini bukan yang berotak kerbau atau berhati ular. Ini yang cantik-cantik. Oke. Okay. Berangkat. Bagai sinar surya hangat serta menghangatkan, bagai air pegunungan sejuk untuk dirindukan. Engkau sinar surya hangat terasa, air pegunungan sejuk untuk kurindukan. Kisah-kisah para pujangga. Ini kemana nih? Ini musik tadi ya? Oke.